One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't gonna die. Don't think that we can stop it now. Hey Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan atas lawannya Borneo FC dengan skor meyakinkan 4-0. Sosok rekannya yang ada di kanan, jep, Marco Super Simic, Persija Jakarta tampil apik di bawah asuhan pelatih Sudirman. Meski begitu, berasa ada yang belum lengkap dari kemenangan skuad Macan Kemayoran tersebut. Pasalnya, pangeran asal Nepal, Rohit Chan, belum tergabung dengan skuad Persija Jakarta di gelaran Piala Menpora 2021 ini. Rohit Chan sendiri diketahui masih di negaranya Nepal untuk membela timnas Nepal pada turnamen Tri Nation Cup 2021. Rohit Chan menjadi man of the match dalam laga melawan Bangladesh di laga terakhir grup turnamen Tri Nation Cup 2021. Rohit Chan sebagai wakil kapten timnas Nepal tampil apik, disiplin, dan bekerja keras mengawal lini belakang timnas kebanggaannya. Tri Nation Cup sendiri merupakan turnamen segitiga yang melibatkan 3 negara, Nepal, Bangladesh, dan Kyrgyzstan. Turnamen ini seperti layaknya trofeo. Dan Rohit Chan sendiri mampu membawa timnas Nepal melaju ke final turnamen tersebut. Wah, patut kita apresiasi ya, dan semoga ketika kembali ke Persija Jakarta, Rohit Chan dapat memberikan ilmu baru kepada pugawa Persija lainnya. Betul gak Jack? Tulis tanggapanmu di kolom komentar ya. Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Noir Football.